Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hah? Anak gue baik-baik aja, Wak. Kalau si Iki gimana, Teh? Ini kan banyak rumor, Teh, tentang Rizky, Teh. Supportnya gimana? Supportnya aja, Teh. Supportnya aja, Teh. Emang kalau gue support anak lo, anak gue harus ngomong sama lo? Lagi-lagi. Kan banyak beritanya. Support anak gue yang ngomong yang sama adu anak gue. Kenapa mesti ngomong sama lo? Kan banyak pemberitaannya, Teh, Teh. Pula dia, Kak Rizky, Teh. Asal. Woi, Tessa mana? Semalam dia di telepon gue. Tapi masih baik-baik aja ya, Teh. Yang enggak baik kan elu. Ayo. Ini ayo, otaknya. Tadi kemarin ada. Serambi. Udah ya, bener ya, isunya itu di rumah tangga. Isu apa? Aku foto, Teh. Teh melihat. Teh sempat nanya gitu langsung. Iya, Teh sedikit, Teh. Sebagai mamanya. Iya, gitu. Udah ya? Udah ya? Belum dulu. Minta maaf, ini anak gue. Kenapa gue harus ngomong sama kalian? Kalau ada apa-apa, gue ngomongin langsung sama anak gue ya. Kan tapi media kasih. Gue mah trauma. Buka. Mas jangan sentuh. Ayo. Permisi, awas kursi. Mas jangan sentuh. Yang ngambek katanya turun dari panggung. Ada yang ngambek. Oh gitu. Itu yang bikin katanya ngambek. Permisi ya. Kemarin aja Rafi main ke rumah jauh ya. Oh gitu, berarti baik-baik aja dong, Teh. Semua anak gue kok. Iya, awas, okay. Mas. Tapi nggak ada yang adanya berita. Nggak? Sudah. Iya, sudah. Nggak? Wah, ini. Udah. Yang kasih ya. Iya. Alright. Madam, doanya apa? Doanya. Jangan lupa ya, di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.